Okey, geng. Sampai kita ke stesen minyak ni di Kampung Gajah, geng. Hari ni aku dengan Abang Bahrain bersama kelab motor Honda RSX 150 nak pergi kenduri, geng. Kenduri kahwin member-member kelab motor RSX juga ni. Apa-apa hal, kita isi minyak dulu. Lepas tu kita tunggu member-member yang lain lah. Okey. Dah ada 3 biji. Yang lain akan tiba beransur-ansur. Sebelum tu kita susunlah motor. Kononlah bertiga ni. Dengan chip kita Abang Bahrain. Dia ni pantang motor kotor sikit. Mesti dilapnya. Geng. Ini dah ramai yang sampai ni. Bergambar lah, bergelak tawa lah. Ini semua geng geng-geng pengantin ni. So kejap lagi kita orang nak gerak. Tanpa membuang masa, ada ramai lagi tunggu kat sana. Alhamdulillah, geng. Sampai kat checkpoint kedua. Ini checkpoint menunggu kawan-kawan yang lain lah ni. So kat sini lah aku nak kenal dengan kawan-kawan baru. Sebab aku kan orang baru. Okay, kita cari parking dulu. Okay, geng. Dah sampai di rumah kenduri. Ini memang dah ramai, geng. Parking pun susah. So kita orang parking dululah mana tempat yang disediakan. Aku nak teh rojak, geng. Tengok sedap ni rojak ni. Ini rojak butter. Kita try ni dulu. Sedap, geng. Power lah rojak dia. Puah dia. Portion dia pun jadi lah ni. Mula-mula kita try rojak dulu. Alright, geng. Pengantin bersanding. Kita rakam sikit aksi dia orang ni. Minum-minum bersilang tangan. Wah. Memori terindah ni, geng. Okey, kita bagi rakam sikit kat pengantin ni. Alright, geng. Aksi bergambar. Ahli kelab motor Honda RSX Negeri Perak, geng. Ha. Alright, geng. Perut dah kenyang. Ni aku rakam lah member-member yang datang ni. Kebanyakannya RSX, geng. Ya, standard ada, yang dah modi ada. So kita orang lepas ni nak pergi ke Teluk Batik dengan Lumut, geng. So bukan semua ikut lah, ni ada yang balik. Ni tetamu-tetamu yang datang, geng. Member-member dia juga. Alright, geng. Motor aku mana motor aku? Cantik-cantik ah, geram aku tengok motor dia. Kilat-kilat ah, ini motor Abang Bahrain, limited. Ah, ini motor member tadi. Ha, ah, ini merah lah motor aku. Standard. Ah, okey, geng. Dah selesai kenduri, geng. Apa lagi mengikut perancangan? Kita menuju ke Teluk Batik. Ha, rasanya tak ramailah ni dalam 8 biji motor. So kat sana nanti tengoklah apa kita orang. Mungkin lapar, kita orang makan-makan lagi tengah-tengah gambar, kan. Ada yang member yang ada tunggu kat sana juga. Alright. Tak jauh dah dari sini. Kalau pergi Teluk Batik dalam 20 minit je macam tu lah. Apa-apa kita gerak dulu, geng. Weh, korang. Nak terus ke nak korang kiri ni, weh? Wow.
Ada yang terus, ada yang nak kona kiri. Ha, ni dekat persimpangan Teluk Batik. Lumut ni. Rasa-rasa teruslah, terus terus terus. Apa nak kona-kona terus. Okey geng. Kita terus geng. Ini baru sampai persimpangan yang pertama geng. Aduh. Nak pergi mana dulu geng? Kita teruslah nampaknya. Wey, kata terus. Apa kau nak ke Teluk Batik? Oh, iyalah. Ini. Oh, kita ke kiri lah, geng. Ingatkan terus. Okey, okey, tak apa. Kita pergi Teluk Batik dulu. Ingatkan terus. Okey, geng. Kita stop kat sini. Masjid yang dekat simpang Teluk Batik eh. Kita solat zuhur dululah kat sini. Sementara tu kita tunggu yang lain. Sampai pun dia orang. Oi, parking dia elok oi. Alright geng, dah sampai kat gate Teluk Batik eh. So nak masuk kena bayar RM1 geng. Motor kita bayar RM1 lah untuk masuk. So parking nanti kat dalam lah. Okay geng, sekarang kita nak cari tempat yang sesuai untuk parking. So dah decide kat atas ni lah. Kat bawah ni banyak parking kereta. So kita susun motor kat atas ni lah. Yang penting selamat geng. Kunci lock, kunci handle lock. Pastikan keselamatan motor masing-masing geng. Oh, teratai bunga indah bagaikan surya patih. Alright geng, kita bergambar dulu. Ini ada banner elok kat sini. Kita tukar bergambar sebagai kenangan. Roboh weh. Memanglah. Jangan pegang dia tulis. Jangan. Ada air kelapa? Ada. Air kelapa? Air mata air dia. Gini boleh? Gini. Alright. Ada geng lagi. Mungkin dalam daulat. Biasa. Sampai kanan. Sampai banjir. Weh, udang fresh. Udang fresh tu? Udang apa makan ni? Udang apa ni? Orang panggil udang goreng ni? Jam. Blok blok sikit, takut dia orang habis minta sini. Kau blok sikit. Blok. Dekik kemari. Dekik. Dia macam hidup je depan ni, udang ah. Berapa tadi apa? Berapa ekor? 45 ekor, RM10. 45 ekor, RM10. Memang berbala guys. Warung Marzuki, 188. Warung Marzuki,
118. Kalau pergi ni memang sedap. Memang sedap. Oh, ada sos dia. Ada sos dia, geng. Okey, geng. Takat gambar lagi, geng. Kali ni ada latar belakang Teluk Batik. Cun sikit. Alright, geng. Tak bawa baju mandi. So, nak mandi pun tak boleh. Lagipun memang tak ada plan nak mandi kat sini. Geram pula aku tengok air ni. Rasa nak mancing. Tak buat pancing pula. Panas ni. Kalau buat family shock juga ni. Mandi manda. Panas. Tak tahan lah, geng, panas. Kita naik lah tengok apa ada kat atas pula. Macam shock je. Okay, geng. Dulu tak ada benda ni, geng. Ada transformer pula kat Teluk Batik ni. Ini memang budak-budak suka ni. Nanti kita orang takat gambar lah dengan transformer ni. Ini satu daya tarikan lah. Memang budak-budak suka. Kat tepi dia ada tabung, geng. Letarlah siklah hati. Kata kita boleh takat gambar macam biasa lah. Ini lain daripada lain. Mana dia orang ni? Alah, dia orang tu nak takat gambar. Tu tersenggan. Awak bagi kangkung dia tak ke? Okey, geng. Kita tengok rabbit pula. Dekat Teluk Batik ni dah ada orang bela rabbit, geng. Ni kalau kat luar nak free je lah tengok. Kalau nak masuk nak bagi makan ni, mungkinlah ada bayaran ke, beli makanan dia ke. Nanti korang tanyalah dengan yang jaga dia. Siaplah, siap. Alright, geng. Makan sudah. Agak gambar sudah. So, kita decide nak pergi ke Lumut pula. Ni antara jualan-jualan yang ada kat tepi jalan lah ni. Tepi jalan ke Teluk Batik. Macam-macam ada, geng. Kalau tak buat makanan, bolehlah beli-beli benda-benda ni, kan. Senang sikit. Kalau buat makanan, bentang kita duduk sana tepi pantai makan pun syok juga, kan. Macam-macam. Kita juga ada jual buah-buah fresh. Baru turun ladang dan juga air buah-buahan fresh. Kepada anda yang telah berbelanja dengan kami. Tidak buat ada orang tunggu. Macam-macam ada, kan. Air-air semua ada. Senang lah kalau nak lepak-lepak di pantai sambil makan, boleh lah. Okey, geng. Kita dah sampai ke Pekan Lumut. So, kita cari spot untuk makan petang, geng. Kat sini nanti kita solat asar. Lepas tu solat asar, kita cari kedai lah, geng. Kita lepak-lepak jap. Lepas solat maghrib, baru kita balik lah. Kerak balik masing-masing. Dia kata kedai yang tepi laut ni syok ni. Yang tepi jetty ni. So, kita pergi ke sana, geng. Tengok apa menu yang ada. Aku teringin makan cakotiau ni. Harap-harap ada lah kat situ nanti. Okey, dah dekat dah. Makan sambil tengok cahaya matahari. Tengok cahaya matahari. Tengok matahari terbenam. Terbaik, geng. Kita cari parking, geng. Ni roti.
Roti ni kat Teluk Intan pun ada ni. Sama company ni. Okay geng, dah pagi. Matahari pun nak terbenam. Dah solat-solat apa semua tadi. Kita makan lepas maghrib, kita chow geng. Cantik juga ni geng. Ini bawa family pun cantik ni. So kita order dululah geng. Yang dah kumpul itu dah. Bang beli tu, beli ni, beli tu, beli ni, bang. Amal dah banyak. Tak lagi, mana? Bang tak sampai lagi. Aku dah. Dah macam aku nak kena. Bang tak sampai. Siapa yang? Bang tak sampai lagi. Order sana ke? Dia datang sini. Bayar di sana tulis tadi. Bayar aja. Bayar semua. Order sana sekali. Order sana, ambil sana, bayar sana, makan kat sini. Ya benar. Itu kalau part time. Kopi udang. Kan? Ha? Ada? Pandai-pandai rumah ya. Aku juga tujuh kan? Ada. Ambil kitabnya. Okey geng. Harap korang terima lah. Kita jumpa next time.